Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati oleh Allah, belajar dari kisah Nabi Yunus, Nabiullah yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Begitu besar cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, begitu berat ujian yang Allah berikan dalam kehidupan Nabi Yunus. Puluhan tahun beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, puluhan tahun beliau berdakwah di negerinya, namun hanya sedikit dari kaumnya yang mau ikut dan beriman kepadanya. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan negerinya. Dia putuskan untuk meninggalkan kaumnya. Namun di tengah jalan Allah berikan dia cobaan. Bertemu dengan sebuah badai yang luar biasa besar. Sehingga akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Tak sampai di situ cobaan yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dilempar ke lautan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus yang besar luar biasa. Hadirin pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, saat itulah sesungguhnya adalah saat-saat terendah dalam hidupnya. Saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya. Kenapa? Karena sahabat, saudara, ataupun orang-orang di sekitarnya tak mampu lagi untuk menolongnya. Bahkan Nabi Yunus merasa bahwa otot dan otaknya tak lagi mampu berbuat apa-apa. Tubuhnya tak berdaya. Saat itu yang bisa menolongnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabi Yunus memperbanyak taubat kepada Allah. Memperbanyak membaca tasbih kepada Allah. Dengan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan yang aku sembah kecuali engkau. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Hadirin pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati oleh Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Barakah tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. Akhirnya kata Allah, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, berkat Nabi Yunus membaca tasbih itu, Allah selamatkan Yunus dari perut ikan paus. Dan seperti itulah nanti Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman. Bahkan dalam surah As-Saffat Allah sebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, seandainya Yunus saat itu tidak baca tasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus ini akan ada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Begitu luar biasanya dengan barakah tasbih yang dibaca Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari dalam perut ikan paus. Hadirin pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia tidak akan pernah terlepas dari masalah dalam hidupnya. Pun demikian dengan kita, kita pun pasti pernah merasakan bertemu dengan masalah yang luar biasa rumitnya. Kita merasa bahwa saudara dan teman-teman kita, sahabat kita tak lagi mampu membantu kita. Bahkan kita pun merasa bahwa otot dan otak kita sudah tak mampu lagi untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Maka sesungguhnya di saat-saat seperti itulah yang harus kita lakukan adalah belajar kepada Nabi Yunus, memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbanyak membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Insyaallah semua yang gelap akan menjadi terang, yang susah akan menjadi mudah, dan yang penuh dengan masalah Allah akan berikan solusi atas masalahnya. Kata para ulama, ma la yuqda bil fikri yuqda bil dzikri. Yang tak mampu kamu selesaikan dengan berfikir, selesaikanlah dengan cara berzikir. Kalau kau tak mampu menyelesaikannya dengan fikiran, maka selesaikanlah dengan cara zikiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.